Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di depan interogasi Zhang Fangfang, Lin Xin menunjukkan senyuman yang tenang. Dua masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Di sisi eksorsis Mountain Pass, tidak ada yang bisa kita lakukan selain memberi tahu senior Sheng Yue. Tapi aku yakin kalau bos sudah melakukan itu. Dan sebenarnya, Kaisar Dewa Iblis hanya membidik kita. Dan seperti yang dikatakan bos, jika kita memberi tahu dia bahwa kita jauh di dalam wilayah iblis, dia pasti akan mengejar kita, dan eksorsis Mountain Pass tidak akan berada dalam bahaya seperti itu lagi. Aku telah memperkirakannya, bahwa kemungkinan eksorsis Mountain Pass untuk diserang oleh Demon God Emperor, itu akan berada di bawah 10%. Adapun masalah kedua, aku percaya bahwa itu bahkan lebih tidak relevan. Pertama, kolaborasi kami dengan Yueye bukan hanya satu atau dua kali. Ketika kami dikepung oleh kelompok Ahbao, dia mengambil inisiatif untuk memberi sinyal kepada kami untuk menjadikannya sebagai sandera, dan memberi kami kesempatan untuk melarikan diri. Mengingat bagaimana tunangannya di sandera, Ahbao pergi sejauh mungkin dan ingin mengorbankannya untuk menjatuhkan bos dan wakil kapten. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Ahbao? Pertunangan mereka bahkan dibatalkan. Jadi aku percaya, bahwa kemungkinan masalah yang muncul dalam informasi Yueye sangat rendah. Ditambah lagi, pernahkah kamu berpikir, jika informasi Yueye salah, mengapa dia memberi tahu kami tentang masalah Dewa Iblis Bintang yang telah menggunakan teknik nubuat besarnya? Tanya Lin Xin. Zhang Fangfang menjawab, ini sulit dikatakan, karena bagaimanapun juga, dia seharusnya sudah diberitahu, bahwa kami meminta bantuan kamar dagang Yueye untuk mencari informasi tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi, jawab Zhang Fangfang. Lin Xin menyatakan, baiklah kalau begitu, misalkan informasinya salah, tapi kemudian, bagaimana bisa Kaisar Dewa Iblis meramalkan, bahwa setelah mendapatkan informasi ini, kita akan memilih untuk pergi jauh di wilayah iblis daripada melarikan diri ke dalam aliansi. Berpikir secara rasional, Kaisar Dewa Iblis seharusnya tidak mungkin bisa memprediksi kita akan memilih rute pelarian seperti itu. Jadi, aku sudah sepenuhnya yakin, bahwa informasi Yueye itu asli, ucap Lin Xin. Setelah mendengarkan analisis Lin Xin, Zhang Fangfang sedikit mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal? Mungkin itu hanya ketakutan tak berdasar dari aku, ucap Zhang Fangfang. Long Hao Shen menunjukkan senyum. Karena ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh tim, mari kita sedikit lebih hati-hati. Para dewa iblis yang ingin menyembunyikan gerakan mereka, itu tidak akan begitu mudah, terutama sekarang, karena semua dewa iblis membawa pilar dewa iblis mereka di samping mereka setiap saat. Ketika saatnya tiba, aku akan dapat melihat hal seperti itu dari sangat jauh. Jika tidak ada dewa iblis yang datang, itu berarti benar-benar ada masalah dalam informasi Yueye. Tetapi jika ada sejumlah besar dewa iblis, ini benar-benar akan mengkonfirmasi bahwa informasi Yueye benar, ucap Long Hao Shen. Dia masih menghargai Zhang Fangfang, dia adalah yang paling berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam kelompok itu, yang tidak banyak bicara di waktu normal, tetapi secara umumnya berjalan efisien ke poin utamanya. Namun, Long Hao Shen mengesampingkan itu, bahkan Wang Yuan Yuan sangat tidak setuju dengan pendapat Zhang Fangfang. Mereka sudah mengalami pengalaman menderita kerugian karena rencana buruk dari orang lain, jadi, setelah menegur Lin Xin, mereka secara alami tidak akan membantu Zhang Fangfang pada sudut pandangnya. Setelah Long Hao Shen menyatakan niatnya untuk mensurvei kegiatan para dewa iblis dari jauh, Zhang Fangfang tidak bersikeras. Ini sudah merupakan langkah yang sangat hati-hati. Ayo berangkat, Long Hao Shen melirik kem iblis yang jauh saat dia memberi perintah itu. Demi keselamatan, mereka berubah jubah mereka menjadi milik klan bulan, dan menggunakan mata ajaib, berhenti terbang, dan kemudian bepergian di tanah. Di bawah pimpinan Long Hao Shen, kelompok itu diam-diam melewati perbatasan eksorsis Mountain Pass. Kekuatan mental Long Hao Shen menyebar keluar, dan menyelimuti mereka di dalamnya ketika mereka dengan cepat mendekati titik pertemuan di 50 km dari kem iblis. Mereka tiba di tempat tujuan setengah jam kemudian, dan berhenti di bukit dengan hembusan angin dari belakang mereka.
Demi mempertahankan penutup kekuatan mentalnya, dan Long Hao Shen segera duduk bersila, dengan yang lain juga duduk melingkar di sekitarnya, dan dengan tenang menunggu berita CR. Menutup matanya, Long Hao Shen dengan sangat cepat memasuki keadaan fokus. Selain mempertahankan penutup kekuatan mentalnya juga ditekan untuk bergabung dengan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah rantai menghubungkan jiwa. Setelah 2 tahun melakukan pelatihan terpencil, ia merasakan pemahaman yang jauh lebih besar pada banyak kemampuannya, dan termasuk rantai menghubungkan jiwa. Potongan-potongan peralatan tingkat epik ini, itu menghubungkan 7 dari mereka bersama-sama oleh kekuatan hidup mereka. Dan dengan kekuatan mental yang cukup untuk digunakan, Long Hao Shen dan yang lainnya bisa memahami posisi masing-masing. Namun, karena mereka semua telah memotong rantai berbagi jiwa sebelumnya, dia tidak bisa mencoba itu sampai sekarang. Pasti harus menunggu mereka semua bersatu kembali sebelum memungkinkannya. Pada saat itu, memahami lokasi CR adalah apa yang ingin dia lakukan, serta secara akurat menceritakan tentang posisi mereka. Tentu saja, ini tidak hanya berjalan satu arah. Kecuali kekuatan mental CR sudah mencukupi, mereka tidak akan mampu mencapai kontrol semacam itu dari rantai menghubungkan jiwa. Beberapa saat kemudian, Long Hao Shen memahami lokasi CR saat ini. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai-sampai Long Hao Shen tidak dapat memahami posisinya secara akurat. Koneksinya melalui rantai menghubungkan jiwa yang kemudian dengan cepat melewatinya, sehingga dia bisa merasakan lokasi mereka, dan kemudian koneksinya segera terputus. Lagi pula, menjaga koneksi terlalu lama akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental Long Hao Shen. Tidak, jangan cemas, pikir Long Hao Shen. CR terus mencari jejak dewa iblis itu dengan semua yang dimilikinya. Melalui rantai menghubungkan jiwa, aku akhirnya bisa seperti yang diharapkan, dan memahami lokasi tepatnya. Mari kita lakukan ini, kita akan segera mengimbangi CR dengan cara ini, begitu dia menemukan jejak musuh, kita akan dapat bergerak dalam waktu singkat, ucap Long Hao Shen. Emosi Chen Ying Er telah sepenuhnya dilihat oleh Long Hao Shen. Kehidupan atau kematian tunangannya akan ditentukan dalam 2 hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Bagi mereka, waktu bagaikan hidup. Semakin awal mereka bisa menyelamatkan Yang Wenzhao, semakin awal mereka bisa berangkat ke kedalaman wilayah iblis. Chen Ying Er menggigit bibirnya. Bos, tolong jangan biarkan semuanya menjadi canggung karena aku. Kami tidak dapat menempatkan tim kami dalam bahaya karena Wenzhao, dan aku percaya, dia juga benar-benar tidak mau melihat situasi seperti itu. Jika tidak, biarkan saja, ucap si Loli menyarankan. Long Hao Shen mengangguk, aku akan bertindak sesuai dengan situasinya. Semuanya, bagaimana dengan kekuatan fisikmu, apakah sudah pulih, tanya Long Hao Shen. Semua orang menyatakan, bahwa mereka tidak punya masalah, setelah pulih selama lebih dari 1 jam, mereka hampir kembali ke keadaan normal. Bahkan jika mereka masih merasakan kelelahan pikiran, ini pasti tidak akan mempengaruhi kinerja pertempuran mereka. Ayo pergi, ucap Long Hao Shen. Setelah upayanya memanfaatkan Soul Binding Chains, Long Hao Shen segera mengubah strategi mereka, dan memimpin yang lain ke arah pengintaian CR. Dia hanya perlu memeriksa lokasi CR secara berkala, agar dapat dengan lancar mengejarnya. Karena CR telah berangkat lebih dari 1 jam sebelum mereka, dan pergi dengan kecepatan penuh untuk pencarian itu, dia sudah berada 100 km jauhnya dari mereka. Sementara dia terus-menerus mengubah kecepatannya saat dia mengintai, kelompok Long Hao Shen hanya perlu mengkonfirmasi perkiraan arahnya untuk mengikuti jejaknya. Ketika banyak hal yang terjadi, kelompok itu mengejarnya selama 7 jam penuh. Mereka tidak hanya harus mengikuti kecepatan CR, tetapi juga mempertahankan kekuatan mereka sampai batas tertinggi, dan berhenti untuk beberapa waktu setiap jam demi hal itu. Penerbangan yang begitu lama, telah membuat mereka berada setidaknya 350 km jauhnya dari Exorcist Mountain Pass. Kekuatan CR sangat menonjol pada saat itu. Sambil terus mencari, kecepatannya masih di luar jangkauannya, dan malah sebaliknya, jarak antara mereka hanya terus bertambah. Menyebarkan 4 sayapnya, Long Hao Shen yang terbang di depan kelompok itu, tiba-tiba berhenti. Yang lain berhenti berturut-turut di sampingnya, dan memberikan tatapan bingung ke arahnya. Long Hao Shen memiliki nada serius.
Cai Er telah berhenti. Dia sepertinya menemukan sesuatu, ucap Long Hao Shen. Yang paling bersemangat mendengarnya adalah Chen Ying Er, yang rasanya seolah-olah kelelahan dari seluruh perjalanannya telah hilang, dan kemudian segera membalas. Haruskah kita ikut untuk mengetahui tentang hal itu juga? Tanya si Loli. Long Hao Shen menunjuk ke bawah, dan dengan tegas memerintahkan. Kami akan beristirahat di sini. Lebih lagi, kamu benar-benar harus tetap tenang, dan tidak bisa terburu-buru untuk bertindak. Jika tidak, kami tidak hanya tidak dapat mengelola penyelamatan, tetapi selanjutnya akan mencapai hasil yang berlawanan. Beristirahatlah dulu, dan siapkan semuanya, jawab Long Hao Shen. Long Hao Shen jarang sekali berbicara dengan tegas kepada rekan-rekannya, dan itu sebenarnya karena keadaan pikiran Chen Ying Er. Jika dia tidak sadar, kesalahan dalam tindakannya, itu sangat mungkin akan mempengaruhi seluruh situasinya. Ya, Chen Ying Er memberikan jawaban kecil, dan tidak berbicara lebih jauh. Semua orang mendarat di tanah, dan menemukan tempat yang tersembunyi untuk bersembunyi, dan mereka segera duduk bersila, kemudian mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Long Hao Shen menstimulasi kekuatan mentalnya sekali lagi melalui koneksi Soul Linking Chains, sehingga bisa meneruskan posisi akurat Chai Er. Chai Er telah berhenti di suatu tempat untuk waktu yang lama, kira-kira 1/4 jam sebelum berangkat lagi. Kecepatannya melesat dengan sangat cepat, dan bergegas dengan kecepatan penuh menuju tempat kelompok Long Hao Shen. Pada saat ini, Chai Er berada sekitar 150 km dari mereka. Bahkan dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan hampir 1 jam untuk bergegas kembali. Long Hao Shen memutus hubungan mentalnya, dan memfokuskan energi internalnya untuk menyerap esensi cahaya eksternal agar dapat menambah konsumsi energi spiritual pada saat sebelumnya. Dia hampir yakin, bahwa Chai Er pasti membuat beberapa penemuan. Sebagai inti dari tim, ia harus mengembalikan keadaannya ke puncak. Dia tidak menyampaikan tekadnya kepada yang lain, karena mereka perlu fokus untuk memulihkan energi spiritual mereka dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Chai Er mendekati mereka dengan penerbangan sebelum 1 jam berlalu. Dengan cekatan tiba di depan kelompok, dia membangunkan seluruh kelompok yang sedang berkultivasi. Pada saat ini, Chai Er tampak cukup pucat. Lebih dari 8 jam dihabiskan untuk mencari timnya dengan konsumsi energi yang besar. Long Hao Shen melayang dan menempatkan pil pemulihan spiritual super di mulutnya, lalu menekan tangan kanannya ke punggungnya, untuk menuangkan energi spiritual elemen cahaya yang murni ke dalam dirinya. Energi spiritual Chai Er adalah tipe yang sangat istimewa, yang penuh daya ledak. Ini bisa disebut atribut pembantaian, yang sepenuhnya diwarisi dari Dewa Kematian. Energi spiritualnya tidak menolak energi spiritual lainnya, yang berarti bahwa setiap esensi unsur dapat diubah menjadi kekuatannya setelah diserap olehnya. Setelah mendapat bantuan Long Hao Shen, aura Chai Er perlahan-lahan menjadi damai. Chen Ying Er yang dengan cemas menatapnya, dan kemudian dia mengangguk. Aku menemukan Dewa Iblis yang memimpin sekelompok Ox Demons. Aku juga melihat Yang Wenzhao dan Duan Yi dalam pengawalan, Iblis Sapi yang berjaga di sekitarnya, itu berjumlah sekitar 10.000, ucap Chai Er. Apakah kamu mengenali Dewa Iblis itu? Tanya Long Hao Shen. Long Hao Shen menghentikan Chen Ying Er saat dia hampir bergetar dengan emosi, dan dengan gerakannya ia memberi sinyal padanya untuk tenang. Chen Ying Er menjulurkan lidahnya, dan akhirnya tenang tanpa terus memeriksanya. Mendengar pertanyaan Long Hao Shen, tatapan Chai Er langsung menjadi jauh lebih keras. Itu adalah Dragon Reader Demon God, Asmodeus, jawab Chai Er. Chen Ying Er yang sebelumnya sangat bersemangat, segera mengeluarkan napas setelah mendengar jawaban Chai Er, dan menjadi jauh lebih pucat. Yang lain juga tidak terlihat bagus, mereka baru saja mengalami masalah besar. Sebagai tokoh luar biasa dari generasi muda, mereka secara alami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang 72 Dewa Iblis. The Dragon Reader Demon God, Asmodeus, itu berada di peringkat 32 di antara 72 Dewa Iblis. Bagaimanapun juga, peringkat Dewa Iblis didasarkan pada kekuatan global mereka, terlepas dari peringkat Dewa Iblis yang berada di urutan 32 ini, kekuatan bertarungnya pasti berada di puncak di antara 24 teratas. Asmodeus bukan pemilik banyak kemampuan khusus seperti Demon God of Deep Vision, tetapi kekuatan bertarungnya di pertempuran, itu membuatnya sangat terkenal di kalangan Demonkin.
Asmodeus telah menumbuhkan 3 kepala, seperti lembu, manusia, dan domba jantan yang memiliki ekor ular, dan memiliki naga nerinya sebagai tunggangannya, dan dia dilengkapi dengan tombak yang dihiasi dengan tengkorak manusia. Dengan kepala lembu yang berspesialisasi dalam menyerang, kepala domba jantan dalam pertahanan, dan kepala manusia dalam kecerdasan, kemampuannya mencapai keseimbangan yang besar, dan menyebabkan sejumlah besar kekuatan besar manusia jatuh di bawah tangannya. Itu benar-benar tidak mengherankan, bahwa 2 regu pemburu iblis dari Yang Wenzhao dan Duan Yi dapat dimusnahkan, setelah bertemu dengan Dragon Rider Demon God Asmodeus. Long Hao Shen segera menarik tangan dingin CR. Sangat bagus. Dengan informasi yang tepat, kami akan dapat membuat persiapan yang baik juga. Segera istirahat, ucap Long Hao Shen. Ya, CR mengangguk dan menjadi diam, lalu bergegas untuk duduk dan segera mengambil postur bermeditasi. Long Hao Shen mengisyaratkan pada semua orang untuk duduk, dan duduk di samping CR. The Dragon Rider Demon God, Asmodeus, adalah dewa iblis yang kuat. Aku khawatir, untuk membunuhnya akan sangat sulit bagi kami dengan kekuatan kami saat ini. Baik itu dalam kemampuan ofensif atau defensif, dewa iblis itu sangat tangguh, dan tunggangannya mendekati standar peringkat ke-10. Selain itu, kami belum bisa mengungkapkan identitas kami untuk saat ini, jadi Hao Yue tidak akan dapat bergabung dalam pertempuran untuk membantu kami. Untuk saat ini, kami hanya dapat mencoba menyusun beberapa taktik, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, Long Hao Shen mengambil ranting pohon di sampingnya, lalu menggambar beberapa gambar penjelasan saat dia berbicara, dan semua orang mengangguk berulang kali. Semua orang harus mengingatnya. Tujuan kami adalah untuk menyelamatkan orang, dan tidak bertarung dengan semangat. Setelah menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi, kamu harus segera berkumpul. Dengan hadirnya Dragon Rider Demon God Asmodeus, melarikan diri tidak akan menjadi tugas yang mudah. Jika kita tidak bisa melakukan sebaliknya, kita harus mengandalkan kemampuan teleportasi Tower of Eternity. Kemampuan teleportasi aku hanya bisa mencapai jarak sekitar 15 meter, jadi, tetaplah berkumpul sambil tetap dekat dengan aku, apakah kalian sudah mengerti? Tanya Long Hao Shen. Semua orang mengangguk berurutan, tetapi hanya Chen Ying Er yang ragu-ragu. Tapi bos, kalau begitu, kamu, tanya si Loli. Long Hao Shen menunjukkan senyum. Bagaimana, apakah kamu tidak mempercayai aku, Long bertanya balik. Chen Ying Er menggelengkan kepalanya dengan paksa, dan mengepalkan tinjunya. Tidak mengatakan apa-apa lagi, ekspresinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia sangat mencatat investasi yang dilakukan oleh Long Hao Shen dan yang lainnya demi dirinya. Kekuatan iblis dengan jumlah 10.000 sedang bergegas di hutan belantara, dan terbentuk sepenuhnya dari infanteri sapi iblis berat. Klan iblis ini adalah klan yang kuat, tapi sayangnya, mereka tidak memiliki warisan dewa iblis. Karena itu, meski banyak dan kuat, ras mereka tertinggal jauh jika membandingkannya dengan iblis-iblis seperti Demonic Bears atau Hell Demons. Tapi tentu saja, mereka masih jauh lebih besar daripada iblis-iblis seperti Dual Blade Demons atau Wolf Demons. Kekuatan utama dari tentara iblis ini, itu terlihat ketika bertarung di medan perang pas Gunung Myriad Beast dan Kuil Jiwa. 10.000 pasukan infanteri iblis berat ini ditransfer oleh Dragon Rider Demon God Asmodeus, untuk mendukung sisi Exorcist Mountain Pass. Dua dewa iblis mati tiba-tiba dalam pertempuran di depan Exorcist Mountain Pass, dan Emo Demon God Citri menderita luka-luka. Selain itu, pertempuran dan penyergapan terjadi terus-menerus. Keuntungan awal mereka yang menentukan, tiba-tiba saja berbalik arah. Dragon Rider Demon God Asmodeus menerima perintah dari Demon God Emperor untuk memperkuat Camp Exorcist Mountain Pass. Meskipun pertempuran di pas Gunung Myriad Beast sangat sengit, binatang yang dipanggil Kuil Jiwa juga terlalu sulit untuk ditangani, dan tidak ada kemajuan yang akan dibuat untuk waktu tertentu. Karena iblis berat ini tidak memiliki pewaris dewa iblis, mereka sangat dekat dengan Dragon Rider Demon God Asmodeus. Setelah bertemu dengannya, mereka segera membentuk kelompok penguat baginya untuk memindahkan para prajurit. Dewa iblis lembu seluruhnya terdiri dari individu-individu yang tinggi. Meskipun tidak cocok dengan beruang iblis dalam hal ini, tinggi mereka juga lebih dari 2 meter, dan tubuh bagian atas mereka ditutupi dengan daging berotot tebal yang berwarna perunggu, serta punggung mereka yang sangat lebar. Daging mereka yang besar benar-benar dapat menyebabkan seseorang gemetaran.
Sepasang tanduk di kepala mereka jika berada dalam kasus tabrakan langsung, itu bahkan dapat menembus 1/5 dari pelat baja setebal 1 meter. Prajurit iblis berat yang paling biasa adalah kekuatan besar dari tingkat ke-4, tetapi budidaya klan ini mampu mencapai hingga tingkat ke-8. Senjata yang digunakan oleh iblis Ox ini, itu seperti sebagian besar iblis dan sangat bervariasi, tetapi kebanyakan dari mereka lebih suka jenis senjata kapak atau palu. The Dragon Rider Demon God Asmodeus mudah diidentifikasi dalam kelompok Ox Demons ini. Meskipun kuat, mereka memucat tidak signifikan jika dibandingkan dengan Dragon Rider Demon God ini. Bagian atas Asmodeus juga telanjang, hanya mengenakan celana pendek biru tua. Berkulit gelap, postur tubuhnya mencapai ketinggian yang mengesankan. Adapun tiga kepalanya, itu ada secara bersamaan, yang di tengah adalah kepala manusia, dan di sebelah kiri dan kanannya adalah kepala lembu dan domba jantan. Dagingnya yang gelap, itu mengeluarkan kilau logam, dan tubuhnya yang agung, itu berdiri seperti bukit di tengah-tengah pasukan yang menjulang. Naga neraka yang dia tungganginya mencapai ukuran 15 meter, dan sangat mirip dengan naga tulang Chen Hongbo, kecuali bahwa tulangnya tidak setebal itu, tetapi seluruh tubuhnya menyebarkan api gelap. Di dalam matanya, api neraka berwarna ungu tua berdenyut. The Demon of di sekitarnya menjaga diri mereka pada jarak setidaknya 20 meter, karena takut terpanggang oleh api nerakanya. Iblis Ox selalu berlari maju, dan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Sifat terbesar dari Iblis Ox ini tetaplah daya tahan mereka yang besar, karena dekat dengan yang terkuat dalam aspek ini, jika dibandingkan dengan semua Iblis dengan tingkat yang sama. Mereka bagus dalam serangan jarak jauh, dan juga transportasi berat yang besar. Tidak jauh di belakang Asmodeus, itu ada kereta tahanan yang ditarik oleh 8 Ox Demon. Kereta itu adalah sangkar besar dengan 4 roda di bawahnya, dan 2 orang dengan tangan terkunci di dalamnya. Jika bukan karena Asmodeus percaya, bahwa mereka masih bisa berguna, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama jika tidak berguna. Namun, kedua manusia ini terluka parah, dan tampaknya tidak jauh dari kematian. Jika bukan karena Asmodeus memberi bawahannya perintah absolut untuk membuat mereka tetap hidup, mereka tidak akan bertahan lama di wilayah itu, yang mengandalkan sedikit makanan dan air yang disimpan sebagai cadangan untuk mereka. Mengendarai Hell Dragon-nya, Asmodeus mengangkat kepalanya ke atas. Tiga kepalanya memiliki tiga lintasan pemikiran yang berbeda, dan hanya berbagi tubuh yang sama. Kepala lembu itu berkata dengan tidak sabar, "Ini benar-benar terlalu lambat. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan membawa lembu-lembu muda ini," ucap si kepala lembu. Kepala domba jantan mengeluarkan dengusan, "Bukankah kamu yang bersikeras ingin membawa lembu muda ini untuk kehormatanmu? Jika kita pergi sendiri, kita pasti sudah sampai. Dan kami tidak hanya membawa begitu banyak iblis, tetapi juga dua beban ini," ucap si kepala kambing. Kepala manusia di tengahnya berbicara dengan dingin. "Kalian berdua tenanglah. Masih butuhkah aku untuk terus menjelaskannya kepada kamu? Kedua manusia ini adalah pemburu iblis, dan juga merupakan kapten pasukan pemburu iblis mereka. Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu pada usia muda seperti ini, mereka tidak bisa menjadi tokoh tanpa nama di antara manusia. Jika kita dapat bertukar hidup mereka untuk mengambil mahkota Dewa Iblis, itu akan menjadi prestasi besar bagi kita," ucap si kepala orang. Mendengarkan kepala manusia, kepala lembu dan kepala domba jantan segera berperilaku jijik. Kepala manusia mengerutkan alisnya. "Paling-paling, kita akan membutuhkan 3 hari lagi sebelum mencapai tujuan kita," ucap si kepala orang. Setelah mencapai titik itu, kepala manusia yang tampak tegas tiba-tiba berbalik ke arah tertentu, dan tiba-tiba saja berhenti di sana. Tepat ketika kelompok itu melewati lereng bukit, dalam serangkaian raungan, sejumlah besar binatang ajaib bergegas dari puncak bukit, dan langsung menuju ke arah pasukan Iblis Ox. Ox Demons adalah ras ahli yang bertarung secara alami, mereka sama sekali tidak perlu menunggu perintah Asmodeus untuk merespons dalam formasi yang siap tempur. Binatang buas yang naik ke sisi bukit sangat banyak, dan meskipun beberapa di binatang buas itu lebih lemah, mayoritas yang luar biasa mencapai setidaknya peringkat ke-4, dengan beberapa yang sangat kuat pada tingkat ke-8 atau ke-9. Di tengah-tengah binatang ajaib ini, berdiri mata iblis besar dengan ukuran 1 meter, yang 4 tentakel panjangnya melambai-lambai.
Undulasi psikis terus dilepaskan dari mata iblis yang besar itu, dan makhluk buas ajaib ini seolah-olah berada di bawah komandonya, yang maju dengan sesuai saat mereka secara terang-terangan bentrok dengan pasukan iblis Ox. Bang, gelombang energi yang intens, dan riak yang terdistorsi turun di tengah-tengah kavaleri Ox Demon yang berat. Di bawah pengaruh riak memutar ini, bentangan besar Ox Demons menjadi kaku, dan segera tenggelam dalam kekacauan setelah melakukan kontak. Lebih dari 100 binatang ajaib segera melancarkan serangan panik dengan mengandalkan insting dasar mereka. Komandan Mata Iblis masih berjaga-jaga dari belakangnya, dan meluncurkan sihir atribut psikis untuk merangsang binatang ajaib di sisinya sambil melecehkan pasukan iblis dengan gelombang kejut psikis. Segera, meskipun dalam inferioritas numerik yang luar biasa, pihak mereka dalat menutup jalan mereka, dan menempatkan iblis Ox dalam keadaan menyedihkan. Namun, 10.000 iblis Ox ini masih merupakan pasukan tetap yang tidak diragukan. Setelah waktu yang singkat kebingungan, mereka dengan cepat menyelesaikan kemajuan mereka, dan membentuk formasi yang benar untuk menghadapi binatang buas ajaib ini. Binatang ajaib ini sat demi satu secara bertahap terbunuh, sementara kerusakan juga terus-menerus dipertahankan oleh sisi iblis Ox. Bau darah yang tebal berangsur-angsur muncul di udara, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.